Berikut pertandingan BRI Liga 1 pekan 15. Rans FC versus PSIS Semarang pada hari Jumat 6 Oktober 2023 yang akan diselenggarakan di Stadion Maguwarjo Sleman pukul 15.00 waktu Indonesia Barat live Indosiar dan video.com. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, kalau sudah subscribe, mari kita lanjut videonya. Berikut klasemen sementara BRI Liga 1 antara Rans FC versus PSS Sleman, di mana Rans FC menempati posisi 5 klasemen dengan mengumpulkan 23 poin. Sementara PSIS Semarang menempati posisi 4 klasemen dengan mengumpulkan 24 poin. Berikut catatan head-to-head antara Rans FC versus PSIS Semarang dalam 2 pertandingan terakhirnya, di mana Rans FC belum pernah menang melawan PSIS Semarang, sedangkan PSIS Semarang berhasil mengalahkan Rans FC dengan 1 kali kemenangan. Tercatat 2 pertandingan terakhirnya PSIS Semarang unggul dengan 1 kali menang, 0 kali kalah dan 1 kali seri. Berikut prediksi starting line up Rans FC dengan formasi 4-3-3. Hilmansyah penjaga gawang. Dylan Duk bek kanan. Angelo Meneses bek tengah. Kiko bek tengah. Taufik Hidayat bek kiri. Paulo Sitanggang gelandang bertahan. Chris Hariudo gelandang tengah. Mitsuru Maruoka gelandang serang. Abdul Rahman penyerang sayap kanan. Tafinho penyerang sayap kiri. Dan yang terakhir ada Evandro Brandao penyerang depan. Dan berikut prediksi starting line up PSIS Semarang dengan formasi 4-3-3. Adi Satrio penjaga gawang. Bayu Fikri bek kanan. Wahyu Pras bek tengah. Lukao bek tengah. Gio Numberi bek kiri. Tri Setiawan gelandang bertahan. Bau Bakari Diara gelandang tengah. Fitinho gelandang serang. David Maulana penyerang sayap kanan. Paulo Gali penyerang sayap kiri. Dan yang terakhir ada Carlos Fortes penyerang depan. Menurut kalian siapa yang akan menang bosku? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe.